Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya, channel YouTube Lapak Merah Sumartian Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik saja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pada kesempatan kali ini, kembali saya akan update video atau review tentang pesanan-pesanan dari pemirsa yang setia memesan pada Pandai Besi Lapak Merah Sumartian Lumajang. Nah, pada kesempatan kali ini, pesanan yang akan kita review adalah datangnya dari seseorang yang sangat jauh di sana. Seorang yang sangat spesial karena sudah memesan pada Pandai Besi Lapak Merah Sumartian Lumajang. Adapun seseorang tersebut adalah beliau atas nama Tuku Andra Brantamudaya atau Mas Rahmat Akbar yang ada di Medan Sumatera Utara. Assalamualaikum Tuku, bagaimana kabarnya? Medan Sumatera Utara, mudah-mudahan selalu bahagia bersama keluarga dan mudah-mudahan selalu diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun saudara kita Mas Rahmat Akbar atau Tuku Andra Brantamudaya ini memesan celurit bujur yang spesial pada Pandai Besi Lapak Merah. Nah, yaitu celurit bujur gagang fultang dengan panjang tegak 100 cm. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja pemirsa kita review, kita bedah deskripsi atau spesifikasi dari celurit bujur tersebut. Nah, seperti ini dia pemirsa, ini adalah penampakan dari celurit bujur pesanan dari saudara kita Mas Tuku Andra Brantamudaya. Adapun untuk spesifikasinya sendiri, bahan yang kita gunakan adalah dari permobil pemirsa dengan ketebalan kurang lebih sekitar 4-5 mm. Dengan bagian terlebar dari bila celurit bujur ini adalah kurang lebih sekitar 4,5 cm. Ini adalah bagian terlebar terletak di ujung ini karena ini adalah model bujur pemirsa. Nah, adapun untuk gagang sendiri yang kita usung pada produk bujur ini adalah gagang fultang pemirsa seperti ini ya, yaitu gagang menyambung dari bilah ke handle ini tanpa putus sehingga kita jamin untuk anti lepas ya. Lalu kita perkuat dengan 4 pin seperti ini anti lepas. Adapun untuk handle-nya sendiri yang kita pergunakan adalah dari kayu sono, kayu yang terkenal sangat bagus dipakai untuk handle senjata tajam. Kita politur warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif ciri khas dari lapak merah. Sangat mantap sekali pemirsa. Adapun untuk panjang tegaknya sendiri, jika kita tarik garis lurus dari pangkal handle ke ujung bilah, ini adalah 100 cm. Dan jika kita tarik garis mengikuti lengkungan dari pangkal handle ke ujung bilah, sekitar 105 cm. Ukuran yang sangat ideal pemirsa. Nah, adapun untuk bilahnya sendiri yang kita usung pada produk ini adalah bilah motif 3 dimensi. Di mana ada bagian bilah yang masuk keluar, ada bagian bilah yang datar, dan ada bagian bilah yang masuk ke dalam. Sehingga kita namakan dengan bilah motif 3 dimensi. Dengan pengerjaan yang sangat halus dan sangat teliti ya pemirsa. Sangat mantap sekali. Nah, keren sekali untuk bilah motif 3 dimensinya ya pemirsa. Nah, sangat mantap sekali. Adapun untuk beratnya sendiri kurang lebih hanya sekitar 900 gram saja karena ukurannya yang memang edisi spesial yang cuma 1 meter. Nah, sehingga cepat sekali dipakai untuk pergerakan pemirsa yang sangat mantap sekali. Nah, sangat mantap sekali untuk pergerakan dari celurit bujur tersebut ya. Sangat mantap sekali. Adapun untuk sarungnya sendiri yang kita pergunakan adalah dari kulit sapi asli seperti ini pemirsa. Tebal ya, tebal. Nah, kita semir warna coklat mengkilap seperti ini dengan motif bunga matahari ciri khas dari lapak merah. Nah, sangat mantap sekali ini edisi spesial buatan dari lapak merah khusus buat yang spesial saudara kita atas nama Tuku Andra Brantamudaya atau Mas Rahmat Akbar yang ada di Medan Sumatera Utara. Nah, saya kirim hari juga ya buat Mas Rahmat Akbar atau Tuku Andra Brantamudaya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan tidak ada halangan apa-apa. Dan mudah-mudahan Mas Tuku merasa puas dengan hasil karya dari lapak merah. Nah, bagi pemirsa
yang ingin memiliki unit seperti ini atau unit-unit yang lain karya dari Lapak Merah, bisa dibaca di deskripsi video. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi dan juga beberapa toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Di antaranya ada Shopee, ada juga Lazada, ada juga Tokopedia, ada juga Bukalapak. Terserah pemirsa mau memilih toko online mana yang dengan pemirsa paling disukai. Nah pemirsa, jangan lupa juga ya untuk selalu dukung channel saya dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Dan jangan lupa juga untuk share, like, serta komennya agar channel saya tetap bisa berkembang. Nah pemirsa, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa pada tanggal 25 April tahun 2023 tentang giveaway yang akan diselenggarakan oleh Lapak Merah yang akan memperebutkan sebuah hadiah celurit buju seharga Rp500.000 bagi satu orang pemenang yang beruntung. Adapun persyaratannya ada 3. Yang pertama adalah merupakan subscriber dari channel YouTube Lapak Merah. Syarat yang kedua adalah selalu komen pada semua video-video yang ditayangkan oleh Lapak Merah. Dan sedangkan yang terakhir nih, yang paling penting adalah bagi para pemirsa yang paling banyak jam tontonnya dalam melihat semua video-video dari Lapak Merah. Itulah satu orang yang akan beruntung mendapatkan hadiah sebuah celurit bujur gagang full tang panjang tegak 101 meter seharga Rp500.000 bagi satu orang pemenang yang beruntung. Gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun, termasuk juga untuk ongkir ditanggung sepenuhnya oleh Lapak Merah. Nah, pemirsa sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.